Baik, siapa nak cakap dulu? You cakap dululah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, Datuk Seri Khairi Jamaluddin dan isteri dan semua dropship-dropship kita di Markas Tijari. Berbesar hatilah saya ada malam ni. Dan saya dengar kata, dah ada orang bayar dah pun untuk beli ni. Harga ni tahu ke tak tahu ni. Jadi pada malam ini, kami ingin menyantuni kesungguhan anda. Ingin membesarkan hasrat anda untuk memiliki apa yang kami nak beri. Jadi insya Allah pada malam ni, malam yang kita nanti-nantikan, kenapa kita keluarkan produk yang seperti mana anda dah lihat ada dalam Instagram, social media yang mana-mana yang kita telah pamerkan. Kenapa kita nak keluarkan program? Kenapa kita keluarkan barangan seperti ini? Pertama sekali, dalam hidup ni kena ada perancangan. Ada orang dia rancang nak jadi kaya dalam hidup dia. Ada orang dia rancang nak jadi kurus dalam hidup dia. Dan pelbagai-bagai lagi rancangan yang dia ada dalam kehidupan dia. Sekalipun kata orang tu dia tak tahu dia ada rancangan, dia ada rancangan dalam hidup dia. Walaupun dia kata, aku tak tahulah nak buat apa-apa. Aku tak tahulah nak buat apa. Dia akan buat juga sesuatu dalam hidup dia. Sedar tak sedar, cuba tanya diri sendiri. Macam isteri sekarang ni kan. Apa benda tujuan dia ni? Dia spray tadi, tujuan dia untuk bersihkan tangan dia. Itulah tujuan dia. Menunjukkan barang dia pada malam ni. Abang Khairi pada hari ni dia datang duk cakap banyak. Santuni semua dropship-dropship kita. Kan? Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk memberi semangat dan meraihkan mereka-mereka yang berjaya dalam apa? Dalam bisnes dia. Begitulah juga dengan program kita ataupun produk kita pada malam ini. Maksud kita, sebab tu dalam Islam ni dikata ada makasid-makasid kan? Mu ingat makasid ni makcik belakang rumahmu ke? Bukan. Makasid ni adalah maksud, tujuan, apa? Jadi pada malam ini kita nak tunjukkan kepada anda dua benda ataupun dua produk yang kami hasilkan dengan maksud tertinggi, iaitu pertama sekali nak bagi kita ni kat luar sana bersih tangan kita. Mudah untuk kita bergerak sana sini, sentuh begini benda tu. Mudahkan kebersihan tangan kita. Itu antara tujuan ataupun maksud produk kita pada hari ni. Dan boleh juga dapat brand-brand yang lain di tempat-tempat yang lain. Tapi saya jamin kepada anda semua, tidak akan ada satu produk ataupun hand sanitizer yang cantiknya lebih daripada kita. Tak ada lagi lah setakat ni. Kenapa dan you punya bau, kenapa you screen ni tiba-tiba jadi blurry? Apa dia? Kenapa you punya screen ni tiba-tiba jadi blurry? Macam tak jelas. You punya pun tak jelas tu. Ya ke? Jadi macam tak tahulah. Tak apalah. Yang penting suara boleh dengar dan masih nampak pergerakan. Itu yang paling utama. Baik. Satu lagi adalah Ustaz tukar filter. Dia pening. Tak payah filter. Itu make up tu parok tu. Filter saya. Okay. Aduh. Ni okay eh? Tak nampak produk nanti. Aduh. Tak payah filter. Okay, ni okay. Baik, insyaAllah. Okay. Malam ni kita nak bagi tahu kepada anda semua. Yalah, kita pun nak kenalah nampak elok sikit kan. Okey, baik. Pada malam ni kita nak bagi tahu anda, produk yang kami hasilkan ni mempunyai maksud-maksud yang besar dalam hidup kita. Kenapa kita kata maksud-maksud yang besar? Pertama sekali, orang ni dia kena plan dalam hidup dia. Betul tak? Kita tanya seseorang, kita tanya Abang Khairi lah. Okey, Abang Khairi, apakah cita-cita Abang Khairi? Cita-cita Abang Khairi 10 tahun daripada sekarang. Kan? Abang Khairi boleh share sikit. Cita-cita Abang Khairi apa? Nak buat apa? Soalan tu aras tinggi tu, Ustaz. Aras tinggi, So, cita-cita saya mempunyai perancangan yang sangat panjang dan jelas. Iaitu 10 tahun akan datang. Saya kalau boleh, saya nak ada saya punya college bisnes online sendiri. Tapi dengan ilmu duniawi dan ukrawi.
dan ustaz akan jadi principal saya. Bagus. Itu yang kita nak. Baik. Bila kita sebut mengenai tujuan ataupun maksud, kita akan mengorak langkah. Dan kalaulah kita tak ada lagi apa-apa tujuan ataupun apa langkah yang kita nak buat hari ni, kita kena bermula sekarang. Kalau kita tak bermula pada saat ini, ketika ini, kita kena fikir. Kenapa? Kenapa saya cakap kena fikir? Sebab tak ada orang dalam dunia ni dia nak kegagalan. Tak ada. Dan dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi kejayaan kepada orang yang ada cita-cita nak masuk syurga. Betul tak betul? Bila orang tu dia doa, ya Allah, ha? Allahumma adkhilil jannah, ya Allah masukkan aku dalam syurga. Bila dia minta sedemikian rupa, maka Allah SWT akan suka pada dia. Akan happy kepada dia. Kita tengok dalam keluarga pula. Ha? Dalam keluarga pun kita tengok. Ayah, mak, adik-beradik, kakak, abang dan semua yang ada dalam komponen keluarga, semua ada maksud masing-masing. Kalau ayah kita jadi macam mak kita, pelik dah hidup kita. Ayah yang pergi sediakan makanan, ayah yang pergi masak, ayah yang buat ini, buat itu, ayah yang gosok baju, pelik dah. Pelik, tak capai maksud. Tiba-tiba mak ayah kita. Mak pula keluar pergi kerja, cari duit, letih, buat bisnes sana sini, tak capai maksud dia. Maka oleh sebab yang demikian, maksud tu sendiri ataupun matlamat hidup tu sendiri, kalau tak kena dengan apa yang Allah SWT berkehendak, maka tidak menjadi berkat kehidupan kita ni. Macam orang kat ada setengah-setengah orang kan. Dia duduk rumah bini dia. Ataupun setengah-setengah orang dia duduk naik kereta hidup dengan kekayaan bini dia. Ini dilarang dalam agama kita. Sebab apa? Nabi SAW beritahu ni, saya boleh puji abang Datuk Khairi kita. Rumah, kereta, pakaian anak-anak, bini punya telefon pun ambil giliran untuk disediakan. Mungkin kepada anda yang nampak, ini adalah perkara yang kecil dan perkara yang remeh. Tetapi bila seseorang lelaki itu mentaati perintah Allah dengan sesungguhnya, you orang akan tanya, oh, ada kena-mengena ke bisnes ni dengan saya kena sediakan untuk isteri ni? Ya, ada lah. Kalau orang tu berkenan kat kita, apa orang tu buat? Nilufa berkenan tak kat saya? Ha, berkenan lah sebab tu. Apa dia buat? Apa saya buat bila saya berkenan kat dia? Saya kahwin dengan dia. You orang, bila Allah SWT bagi tahu apa yang kena buat, apa yang tak kena buat, you ikut Allah SWT berkenan kat you. Allah SWT suka dengan you. Nak jadi jutawan, ni. Hanya dengan sekelip mata. Nak jadi orang kaya, hanya dengan sekelip mata. Bila seseorang itu taat benar perintah Allah SWT. Jadi pada hari ni, produk kita ni apa kena mengena ni? Ustaz duk cerita, ha, maksud mana apa kena mengena ni? Ha, pening kepala ni. Kena mengenanya adalah bila kita ada plan. Bila kita ada rancangan. Dan bila kita ada tema kehidupan ataupun tema bulanan. Maka secara tak langsung kita bergerak ke arah perkara yang kita rancang. InsyaAllah. Baik. Boleh saya nak tunjuk apa? Ahliah nak sebut apa-apa ke? Ke nak tunjuk produk tu? Okay. I dah keluar cakap. Baik. Okay, so untuk produk yang mungkin apa dia? Mama ada komen mama ni. Dia cakap apa mama ni? Okay, untuk kita punya produk mungkin tak tahulah sampai produk terakhir tahun ini ataupun tidak. Rasanya mungkin yang terakhir untuk tahun ini, penutup. Boh rasa yang filter tu tak filter. Okay. Terakhir pada tahun 2021 ni, kita tutup dengan produk semua panel dan juga dikombokan dengan hand sanitizer. Jadi bersesuaian dengan kita nak menutup tahun ini dan melangkah masuk tahun baru, of course, and there, but I feel like masih juga ramai yang sukakan old school style, nak kena ada buku tulis sebab apa,